Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Imron dalam channel Imron Wonosobo. Kali ini gue mau mereview sebuah barang seperti biasa. Apa itu barangnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ini dia barangnya. Ini dompet ya. Cuma namanya adalah ini. Ini yang mau fokus guys. Namanya Rode. Boge si dompet kulit pria. Ini agak kurang gambarnya. Ini tipe boge si 1836 kalau nggak salah, warna hitam. Langsung aja kita buka seperti apa dalamnya. Ini merek Cina ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channelku supaya gue lebih bersemangat lagi untuk mereview dan unboxing barang-barang lain yang jarang dianggap teman-teman. Langsung lanjut. Ini di dalam dilapisin dengan kertas supaya lebih aman. Ini dia dompetnya. Ini warna hitam tapi hitam metalik gitu, agak mengkilap. Bagian depannya ada sletingnya. Ada lubang ya. Sobat dulu sebagian dalamnya. Ada ini namanya kantong. 1, 2, 3. Satu. Ini juga satu, ini buat KTP biasa. Lubang 1, 2. Sini ada lagi lubang 1. Ini juga sebelahnya juga 1. Ada 2. Ini ada dalamnya ada 2. Dilapisin lagi, dipisah oleh bagian. Jadi ada 2 ya. Sekarang dalam atasnya, biasanya cuma satu doang ya. Gak ada setting lagi. Ini bahannya, ini merek Rudy ya. Ini bukan si dompet. Sini mungkin ini buat ini kali ya. Buat rahasia karena ini si sleting. Sekalian buat pajangan supaya mewah gitu kelihatnya. Ini ada berapa lubang ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini satu lagi 13. Jadi total ada 13 lubang dompetnya buat naruh entah itu uang atau jimat atau mungkin KTP, SIM, KK kalau muat, dan brosur atau bon-bon lainnya yang perlu kita masukin ke dalam dompet. Cukup sekian ya review dari Rode Bogesi dompet warna hitam. Ini merek Rode ya, ini ori ya, ori original Rode KW atau gimana. Untuk harga saya tanyakan langsung aja melalui WhatsApp atau link yang tertera di deskripsi, bisa dibuka langsung. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.